setelahnya ini kita setelah 6 tahun Bu ya. Jadi 2000 pergub. Berapa yang pertama Pak? 15.500. Ya, pergub yang lama tahun 2015 15.500. Dilakukan penyesuaian menjadi 18.500. Dan ingat di dalam 18T ini ada pajak yang final ya, yang ya. Ada 1% pajak yang bersifat final. Ingat sih kalau dulu sudah ada. Jadi naik harganya dikenakan juga pajak tambahan. Pajak tambahan BPH 1% yang bersifat final. Itu juga telah membebani ini pengusaha. Tapi kalau dulu tidak ada, jadi sekarang ada. Jadi dia penyetoran negara juga ada. Jadi sekarang harganya 18.500 di seluruh Sulawesi Selatan. Itu per kapan diberlakukan? Saya tunggu dulu petunjuk pimpinan. Jadi ini sekarang berlaku sebenarnya tanggal 1 Februari. 1 Februari. Iya, tapi kita belum launch ke masyarakat ya. Persetujuan Mendagri itu bulan Desember. Desember 2020, Pak. Iya, 2020. Diterima 2021 di nomor tahun 1 Februari, Pak. 1 Februari 2021. Iya. Sosialisasi sampai kapan ini, Pak? Apakah tidak sekedar di kabupaten kota atau nanti masyarakat lain? Teruskan lagi teman-teman kabupaten kota yang teruskan. Setelah sosialisasi baru diberlakukan ini, Pak? Iya, baru diberlakukan. Rencana 1 April atau jadi, April atau Maret? Tunggu pimpinan menentukan. Karena ini kita sudah 2 bulan kita tahan-tahan ini. Ya 21 Februari, jadi Februari, Maret. Ya hampir 2 bulan ya. Karena memang kalau mau langsung kaget orang. Kaget kita sosialisasikan secara bertahap ini. Pak, ya. Ini kan